بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لولا جاءوا عليه أربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. صدق الله العظيم. الحمد لله pagi hari ini kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengkaji kalamnya, ayat-ayat sucinya yang insya Allah akan menambah hidayah Allah Subhanahu wa taala, memperdekat kesanggupan kita melaksanakan petunjuk-petunjuknya insya Allah. Pada ayat 13 merupakan bentuk lain bagi yang tidak menggunakan prinsip husnudzan terhadap saudaranya. Maka setelah Aisyah radhiyallahu anha diisukan dengan isu yang sangat sangat menyebar, ya. Dan tentu karena ini terkait dengan istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa menjadi isu yang istilahnya isu hot itu, ya, hot isu, ya, yang sebenarnya tidak saja, ya, di sini memiliki tingkat husnudzon yang tinggi. Jadi husnudzon itu sudah harus terjadi antara orang beriman dengan orang beriman. Apalagi orang beriman dengan pemimpin, di mana Aisyah adalah istri pemimpin jamaah di zaman itu. Ditambah lagi, ya, pemimpinnya adalah seorang rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seharusnya di sini ada husnudzan yang bertingkat-tingkat. Oleh karena itu, siapa yang terlatih berhusnudzan, ya, ketika mendengar seperti ini, maka dengan mudah dia menggunakan prinsip dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira wa qalu hadza ifkum mubin. Ya, masih ingat kemarin bahwa ayat 12 ini kisahnya pada kisah Abu Ayyub dan Ummu Ayyub Al-Ansari. Jadi pada kata dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim, ya, itulah cara yang paling mudah untuk membangun akhlak berhusnudzon. Kembalikan segala permasalahan saudara kita itu kepada diri kita sendiri. Kita buruk sangka terhadap saudara kita, coba itu kembalikan kepada diri kita. Pasti kita enggak suka, pasti kita tidak rela diburuk sangkai seperti itu. Sebutlah misalnya, ini orang kok hadir majelis taklimnya terlambat mulu, berarti dia enggak disiplin, enggak ini, enggak itu. Coba itu kembalikan pada diri kita. Pasti kita enggak mau. Karena diri kita akan mengatakan bahwa kita tidak mau seperti itu kalau bukan karena rintangan A, rintangan B, rintangan C, dan seterusnya.
Maka dari situ insya Allah kita aman dari akhlak su'udzon terhadap saudara kita orang yang lain. Dan kalau ternyata salah, kita husnudzon, ternyata memang kenyataannya dia itu memang jelek kenyataannya. Maka berarti di dalam diri kita tetap selain ada pahala, ya, maka dalam diri kita teruntungkan oleh ya, akhlak terbiasa berhusnudzon. Karena pelanggaran husnudzon yang bertumpuk-tumpuk, ya, maka itu bisa menjadi apa yang disebut dengan kabair, dosa besar. Ya. Dosa besarnya menjadi qadhful muhsanat. Ya. Atau secara umum al-qadhfu. Ya. Ya, al-qadhfu menuduh orang lain berzina. Bagaimana terjadinya zina karena ya, penumpukan-penumpukan dari dosa-dosa di mana yang terkecil adalah pandangan mata, kemudian terbesarnya adalah az-zina. Al-qadhfu ya, seperti yang disebut di ayat yang ke-4 ya, itu pelanggaran terkecilnya atau latihan-latihan menuju besarnya adalah su'udzon. Maka dengan dilatihnya orang beriman terbiasa husnudzon, jika dibalik su'udzon, ya. Ternyata memang benar su'udzon kita sesuai dengan ini. Maka kita tidak diuntungkan apa-apa. Apalagi kalau sampai salah, kita su'udzon A, ternyata kenyataannya B, maka kita lebih bercatatan jelek di sisi. Tidak ada risiko sama sekali. Bahkan yang ada justru membina kebersihan hati, membina terbiasa memuliakan orang lain di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nampak kepada akhlak yang lain. Ketika terbiasa husnudzon, maka terjaga dari akhlak yang namanya tajassus. Perasaan ingin tahu orang lain. Tentu kalau disebut tajassus, ingin tahu dalam hal negatif. Kemudian, ya, dengan latihan husnudzon, ya, akan terlatih tidak ghibah, ya, ya. Tidak nanti yang disebut di sini ya, ngobrol ya, atas kejelekan-kejelekan orang lain. Ya. Jadi sebenarnya menggunakan prinsip husnudzon dalam kehidupan orang beriman satu dengan yang lain itu jauh lebih mudah dibanding kita mengutamakan su'udzon kita ya, itu lebih ribet ya, ketika akhirnya sampai membuat seseorang jatuh dalam al-qadhfu ya. Sehingga ketika manusia itu mau al-qadhfu setelah melihat kejelekan orang lain maka Allah katakan laula ja'u alaihi bi arba'ati syuhada. Kalau kamu sudah menuduh orang lain, maka kamu harus mendatangkan 4 orang saksi.
Fa idlam ya'tu bisyuhada, jika kamu tidak bisa mendatangkan empat saksi, maka di sisi Allah fa ulaika 'indallahi humul kadzibun. Di sisi Allah kamu mendapat label sebagai orang-orang yang pendusta. Belum di sisi manusia, ya, di sisi manusia di ayat kelima disebut ya, fasiku. Belum lagi ya, apa dampak hukumnya ya, harus dicambuk 80 kali. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu. Kalau bukan karena karunia kepada kalian dan rahmatnya, fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat, lamassakum, tentu Allah akan menimpakan kalian fi fima afattum fihi, di dalam apa yang kalian obrolkan itu sebuah azab yang besar. Jadi secara khusus sebab ayat ini mengingatkan terhadap orang-orang yang terlibat, ada yang terjerat secara hukum, ada yang terbebaskan secara hukum. Jadi kalau dihitung dari yang terjerat secara hukum yang akhirnya dicambuk, ya cuma 3 orang. Ada Mistah bin Uthathah, ada Hasan bin Thabit, dan ada satu wanita, satu akhwat, Zainab binti Jahsy. Yang lain-lain ya, yang terlibat tapi dia tidak mengajukan diri atas kesalahannya, karena hakikat hukum dalam Islam itu tazkiyah, untuk pembersihan diri, bukan untuk semata-mata pemberian sanksi. Jadi, karena sifatnya tazkiyah, belum pernah kita dengar di dalam hukum Islam itu ada pengacara. Karena si istilahnya apa, terdakwa ya kalau dalam hukum kita ya, karena si terdakwa itu ketika dia dihukum itu semangatnya adalah supaya terbebas dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah dalam perzinahan, apakah dalam Al-Qadhif seperti ini, silahkan tegakkan hukum kepada saya, karena saya ikut menyebarkan ya, supaya aman dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tapi kemudian mereka-mereka yang menyembunyikan diri, tidak mengakui apa yang dia lakukan, sepertinya dia itu memang aman dari cambukan, dari kondisi yang sepertinya memalukan. Tapi sungguhnya Allah katakan fihi adzabun adzim. Jika sampai sebelum meninggal apa yang kamu lakukan itu
tidak atau belum terhapus, maka sepertinya di dunia aman, sepertinya di dunia namanya tidak tercoreng, sepertinya namanya di dunia seperti masih, sebetulnya masih suci dan seterusnya. Padahal yang ada adalah ya, azab-azab yang menumpuk-numpuk yang akan dituntaskan, yang akan diberikan sepenuhnya ya, di akhirat nanti dengan azab yang besar. Nah, karena itu Allah katakan sini, kalaupun yang terlibat-terlibat itu di dunia sepertinya aman, ya, itu sesungguhnya karena ya, fadlullahi alaikum warahmatuhu fid dunya wal akhirah. Ya. Karena karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Ya. Maka bagi orang yang beriman, maka dia mendapat fadlullahi alaikum warahmatuhu di dunia dan di akhirat, ya, sehingga dia aman dari adzabun azim. Ini istilahnya khususus sababnya menghibur kepada tiga orang beriman yang sepertinya dirinya tercoreng, ya, harus kena cambukan, apalagi seorang akhwat pasti ya malunya luar biasa, ya. Tapi dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dibesarkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Insyaallah di akhirat aman dari azabun azim. Tentu ini insyaallah juga menjadi kabar gembira bagi semua orang beriman dalam segala ya, pelanggaran atas dirinya. Yang memang mustahil manusia itu tidak mengalami pelanggaran. Ya. Seperti yang ditanyakan oleh Abu Bakar radhiyallahu an, ya Rasulullah, mungkinkah kita ini bisa nol dari dosa? Kan nggak mungkin sehebat-hebatnya orang berhati-hati, pasti aja ada kekurangan A, jatuh kekurangan B, jatuh kekurangan C, dan seterusnya. Kemudian Rasulullah menghibur Abu Bakar, ya, bukankah kamu sakit? Ya. Bukankah kamu terkadang gelisah? Ya. Bukankah kamu terkadang mungkin kena musibah A, musibah B, dan seterusnya. Betul ya Rasulullah, itulah cara Allah Subhanahu wa taala menghapus kesalahan-kesalahan. Itulah walaula fadlullahi alaikum warahmatuhu fid dunya wal akhirah. Itu menjadi SOP Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tidak ada ucapan yang paling tepat saat seseorang mengalami satu ujian-ujian apa saja dalam kehidupan itu, ya, kecuali dia ingat akan kesalahan-kesalahannya, kemudian dia mengungkapkan banyak istighfar, ya, ataupun mengungkapkan tahlil Nabi Yunus alaihissalam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Itu pemahaman istilahnya, umumul lafadznya, ya. Sebagaimana khusus sababnya, sepertinya tiga sahabat ini, ya, siapa saja? Mistah, Hasan, dan Hamnah, ya. Mistah, Hasan, dan Hamnah, ya. Sepertinya tiga sahabat ini, ya, apakah istilahnya namanya tercoreng, apakah punya catatan, punya ya apalagi kalau saja dulu divideokan, punya kenangan yang enggak bagus, ya. Kesannya di dunia seperti itu. Tapi sungguhnya dia sudah
terbebas dari azab akhirat. Dan di dalam akhlak Islamiyah ya, tidak boleh lagi ada istilah si fulan mantan A, mantan begini, mantan begitu. Ketika sudah bertaubat, apalagi dia sudah dibersihkan dengan penerapan haknya itu, maka orang beriman itu harus melihatnya kembali ya, sebagai sosok yang bersih ya, tidak mengingatkan dirinya kepada apa yang pernah terjadi, apalagi mengungkit-ungkitnya. Wah, dulu kan kamu pernah begini, pernah begitu. Itu enggak berlaku lagi dalam Islam. Ya. Apalagi Allah sendiri sudah mengungkapkan di ayat yang kelima, illalladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim. Begitulah juga dalam kesalahan-kesalahan yang sifatnya shagair, apalagi ya. Ketika Allah membersihkan diri kita dengan keluhan ini, keluhan itu ya. Allah membersihkan kita dengan ujian A, ujian itu. Semua kita nyatakan kepada Allah, raditu billahi rabba wa bil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula, agar kita betul-betul menjadi orang yang bertauhid kepada Allah ya seutuhnya ya, baik apa yang kita terima hal-hal yang positif ataupun yang kita terima dalam ujian-ujian yang menurut kita suatu hal yang pahit. Kemudian juga para ulama mengingatkan dari ayat ini, ancaman adanya fima afattum fihi. Fima afattum fihi. Apa yang dimaksud fima afattum fihi? Jadi disebut fima afattum fihi ketika ya, sebuah pelanggaran ya, seorang beriman terhadap saudaranya yang lain ya, ketika dia mengobrolkan ya, kekurangan-kekurangannya atau kesalahan-kesalahan. Bukan menyebut lagi ya, tapi mengobrolkan. Fima afattum. Maka para ulama mengatakan, maka hati-hatilah ya, ketika obrolan itu temanya adalah tentang orang lain ya, di dalam bab kekurangan-kekurangan. Walaupun di balik obrolan itu dikasih catatan istilah. Ini maaf nih ya, bukannya ngejelekin. Dia tuh kan begini, begitu, dan seterusnya. Walaupun ngomong begitu, udah maaf, gak perlu ngejelekin. Kalau ngomong ya, itu namanya fima afatum. Maaf nih ya, bukannya ghibah. Si fulan tuh kan begini, begini. Walaupun bukannya ghibah, tetap aja kalau ngomong, ghibah. Catatan itu kan menghilangkan ya, tema daripada apa yang diomongkan. Kalau mau jangan ngomong. Ya, jadi kemudian terasa apa tuh si ya, si A yang ngomong, si B nimpalin. Iya memang saya juga nambahin. Ya. Saya juga pernah merasa diperlakukan begini begitu. Si C nambahin. Iya memang. Obrolan tentang orang lain itu biasanya menjadi lebih nikmat. Karena di situ ada hawa nafsu, karena di situ ada setan. Jadi ketika satu dengan yang lain ngomong, menambahkan, menguatkan, itulah yang disebut dengan fima afattum. Jadi beda dengan fima dzakartum ya, kalau dzakartum nyebut udah selesai, tapi kalau menjadi obrolan ya,
fima afattum fihi adzabun adzim. Jadi ini menjadi suatu hal yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika fima afattum itu terjadi, berarti menunjukkan suatu kondisi penggalan kehidupan masyarakat yang berhati tidak baik terhadap saudara-saudara. Boro-boro disuruh berukhuwah dengan babul mahabbah, ya. Berukhuwah dengan jalinan rasa cinta. Boro-boro lebih tinggi lagi berukhuwah dengan jalinan akhlak itsar. Sekedar netral aja, di mana netral itu benci enggak, cinta juga enggak, netral aja. Sekedar netral aja enggak terjadi di dalam kelompok orang beriman. Terlebih kalau ini menyebar di mana-mana semua akhlaknya begitu. Sekedar netral saja enggak, yang ada hanyalah kebencian, ya. Maka sesungguhnya ya, ngobrolin orang itu menjadi fima afattum fihi adzabun adzim, karena di balik itu ada indikasi kebencian satu dengan yang lain. Karena kalau saja masing-masing mencintai, maka yang diobrolkan pasti positifnya, ataupun kalau mau nggak usah ngobrol sama sekali. Ngobrol lah masalah, ayo syukur-syukur ilmu ya memang ya, ngobrolnya masalah ilmu ya. Paling tidak masalah hal-hal yang mubah ya, ngobrolin hal-hal yang mubah ya. Tidak terkait dengan saudaranya yang lain ya. Karena itu menjadi istilahnya fima afattum fihi. Maka terlebih seperti yang kemarin sudah saya jelaskan, diulang lagi ya, ketika sebuah obrolan itu ya, masih terselamatkan ya, masih ada unsur tadzkirah apabila minimal satu atau dua yang tidak terjangkit oleh kebencian terhadap saudara. Berlima ngobrol, satu saja punya potensi kebersihan hati terhadap saudaranya, maka satu ini bisa menjadi oposisi. Ngobrolin begini, yang satu ini yang selalu mengatakan, setahu saya enggak, kalau sama saya alhamdulillah baik-baik tuh, ini. Ada yang satu nambahin yang jelek, bela lagi. Ya, saya selama ini sama dia baik-baik aja, enggak ada. Yang satu ngobrolin jelek lagi, di terus aja begitu. Ya. Terlepas walaupun dalam dirinya memang ya, dalam hatinya ada pengakuan, sebenarnya begitu ya. Tapi karena di sini perlu akhlak Islamiyah ya, ya, bahwa kejelekan orang tidak untuk diobrolkan, tidak untuk dibeber-beberkan dalam majelis seperti ini. Sehingga di sini berlaku apa yang disabdakan oleh Rasulullah ya, man dzabba akhihi ya anjahullah minan nar ya. Siapa yang selalu membela saudaranya, menolak ya pembicaraan negatif terhadap saudaranya, maka Allah akan menyelamatkan dari api neraka. Jadi luar biasa fadilah orang yang selalu menghargai saudaranya saat dia tidak bersama. Atau yang lain, man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutupi ya, saudaranya ya, aib saudaranya, maka Allah akan menutupi aib dirinya baik dunia maupun di akhirat. Mungkin juga
ada obrolan terhadap saudara kita yang lain dengan niat islah, ya, dengan niat memperbaiki, dengan niat memberi solusi. Maka para ulama memang membolehkan dengan syarat-syarat yang ketat. Ya. Pertama, ya, semua yang mengobrolkan itu harus betul-betul ada keikhlasan, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentu innallaha alimum bidzatis sudur. Allah Maha tahu isi hati manusia, apakah ini omongannya, ya, an ghibatin, ya, karena dasar ghibah, ya. Dasar ghibah itu berarti, ya, apa, ketika diomongkan tuh rasanya ada kepuasan gitu, ya, memang dia itu begitu, ya, ya. Tapi kalau an islahin, ya, maka sebetulnya dia keberatan untuk menyampaikan, tapi karena untuk tujuan perbaikan atau sebuah solusi, maka dia menyampaikannya dengan cukup hati-hati, dan Allah Maha tahu siapa yang di dalam hatinya memang ingin membongkar aib saudaranya dan siapa yang memang betul-betul ingin mencari solusi. Kedua, nanti akan terbukti obrolannya terhadap saudaranya itu memperbaiki ataupun ghibah, ya, ketika memang fokus kepada permasalahan. Permasalahannya terkait dengan apa ini? Dengan sifat keamanahan. Ya sudah, ya, jangan melebar kepada yang lain-lain. Pokoknya kita lagi bicara membahas saudara kita ini, mencari solusi bahwa saudara kita ini dalam bab keamanahannya perlu diluruskan, perlu diberi masukan dan lain sebagainya. Maka harus fokus kepada keamanahan. Jangan merambat-merambat yang lain. Merambat yang lain nanti bisa menjadi indikasi yang lain. Misalnya merambah kepada apakah misalnya sholatnya, misalnya. Itu sholat urusan dia kepada Allah. Kita lagi bahas tentang keamanahannya. Apakah tentang bagaimana dia mengasuh anaknya. Itu bukan lagi bab ini. Jadi khusus kepada keamanan. Atau misalnya masalah keuangan, ya, maka fokus kepada masalah keuangan, ya, untuk bisa betul-betul agar obrolan kita tentang saudara kita betul-betul dinilai oleh Allah ini lil islahi wal ilaj, untuk memperbaiki, ya, dan memberi solusi. Ittalaqawnahu. Jadi ini pada akhirnya nanti merupakan, ya, tarbiyatul lisan. Allah mentarbiyah orang-orang beriman untuk berakhlak lidah yang baik. Karena secara umum lidah itu diperintahkan oleh Allah berzikir yang banyak. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Maka saat tidak dzikran katsira itulah potensi-potensi yang lain akan terjadi. Ibaratnya kamu itu sudah enggak berzikir, tapi tolong, ya, jaga, ya. Artinya, ya, kalau berzikir itu produktif. Kalau enggak berzikir berarti cukup pasif. Jangan sudah enggak berzikir tapi, ya, malah terjerumus. Sudah enggak berzikir tapi istilahnya kontraproduktif, itu bahaya.
Maka jangan sampai menjadi orang yang instalaqaunahu bi'alsinatikum. Ya. Kalau bahasa ya, kalau bahasa anak-anak itu apa itu talaqaunahu bi'alsinatikum, nyamberan gitu ya. Pokoknya orang ngomong sedikit langsung diterima. Orang ngomong sedikit langsung dibenarkan. Langsung ngomong sedikit langsung diterima. Namanya istalaqaunahu bi'alsinatikum. Wa taquluna bi'afwahikum. Dan diucapkan dengan mulut. Jadi ada lidah, ada mulut. Jadi kalau masih lidah, istalaqaunahu bi'alsinatikum, itu masih mungkin ketika dia menerima, belum percaya. Masih sekedar info. Tapi kalau dia ikut menyampaikan juga, berarti dia sudah percaya dengan info itu. Ketika dia wataquluna bi afwahikum, maka itu sudah percaya. Nah, ini juga pemahaman seperti ini kalau kita baca Ali Imran dan Al-Fath. Kalau di Ali Imran wataquluna bi alsinatikum ma laisa fi qulubikum. Kalau di Al-Fath wa taquluna bi afwahihim. Jadi hindarkanlah akhlak talaqqi yang negatif, talaqqaunahu. Mudah nerimaan, mudah dengeran, ma laisa lakum bihi ilmun. Yang ketika itu betul-betul diterima, kemudian diyakini, pasti orang yang menerima dan meyakini itu tidak punya ilmu atau tidak punya bukti, tidak punya argumen yang bisa menjamin kebenaran apa yang dia terima. Ini akan menjadi sebuah akhlak al-lisan yang jelek. Dan lebih parahnya adalah watahsabunahu hayyina. Menganggap kondisi ini satu hal yang remeh. Wa huwa indallahi azim. Padahal di sisi Allah Subhanahu wa taala akhlak seperti ini adalah sebuah pelanggaran yang besar. Maka ini terkait dengan apa yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa terjadi salah seorang kalian mengucapkan satu kata, laisa lahu balun. Satu kata ini menurut pikirannya satu hal yang remeh, satu hal yang nggak seberapa, padahal sisi Allah sangat besar, sehingga satu kata itulah yang kemudian menjerumuskannya ke api neraka. Begitu juga sebaliknya, seorang beriman bisa menganggap satu kata tertentu yang menurut dia laisa lahu bal, menurut dia gitu aja. Tapi kata yang ringan, kata yang sepertinya enggak bernilai itu ternyata di sisi Allah suatu hal yang bernilai sekali. Maka dari kata yang menurut dia tidak terlalu bernilai itu, justru itulah yang mengantarkannya masuk surga. Inilah yang disebut dengan hati-hati menilai sebuah kata itu dengan sikap watahsabunahu hayyina. Kau anggap ungkapan itu suatu hal yang remeh-temeh.
Ya, padahal wa huwa indallahi azim, padahal itu satu hal yang besar. Ya. Ya, salah satu dampaknya disebut besar karena ternyata ungkapan yang menurut manusia remeh-temeh itulah yang menghasilkan apakah azabnya, apakah nerakanya, apakah kemurkaannya, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, di zaman Umar ibn al-Khattab, maka ada semacam apa? Ya, semacam rekayasa akhlakul lisan. Rekayasa akhlakul lisan. Bagaimana orang beriman itu direkayasa agar lisannya itu berakhlak dengan baik dan memancing orang untuk berkata dengan baik. Ya. Salah satunya apa yang dikatakan oleh Umar bin Al-Khattab, dan tentu ini banyak diikuti, ketika sering menanyakan saudaranya, kaifa haluki? Gimana kabarmu? Gimana kabarmu? Mungkin kalau kita nanya sekali ya, sama ketemu, gimana kabarnya? Pasti jawabnya alhamdulillah kan, ya. Mau enak mau enggak, pokoknya alhamdulillah aja. Maka di zaman Umar itu bisa setiap jeda waktu, mungkin setelah sejam ngobrol sana kemarin, kayak halo. Dan ini masih ada di sebagian orang-orang beriman di kebiasaan di Timur Tengah sana, kehidupan bangsa Arab. Yang tentu menjadi suatu apa ya, jadi tidak dianggap kepo ini ya, dianggap sebuah kecintaan ya. Satu bukti kecintaan. Jadi di balik pertanyaan itu memang sekedar supaya orang ngomong alhamdulillah aja. Kalau 10 kali bertanya berarti kan ada 10 hamdalah. Tentu yang mancing bertanya pasti dapat pahalanya juga. Hamdalah ala khairin kafa'ilihi. Siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia mendapat pahala seperti melaksanakannya. Dan hamdalah itu sendiri tamla'ul mizan. Tamla'ul mizan. Ya. Maka semoga ini yang juga kita lihat di masyarakat, biasanya program-program Al-Quran, termasuk tahsin tilawah, ya. Ini biasanya memang banyak digandrungi oleh para ibu-ibu. Semoga ini termasuk bagian daripada rekayasa masyarakat kepada kebaikan. Jadi mengumpul untuk belajar Al-Quran. Karena itu penting semuanya harus diingatkan bahwa belajar Al-Quran ini tidak hanya untuk memperbaiki makharijul hurufnya saja, tapi juga untuk memperbaiki akhlak. Jadi bukan untuk tahsin makharijul huruf, tapi juga tahsin akhlak. Jangan sampai saat selesai pelajaran umat lagi. Jadi harus diniatkan, syukur-syukur ada tausiah atau ada sedikit kultum bagaimana agar belajar Al-Quran ini bisa memiliki berbagai macam target-target yang lain, wabil khusus tahsinul akhlaqul lisan. Tahsin akhlakul lisan, memperbaiki akhlak lidah. Sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal bahwa aku melihat banyaknya manusia terjerumus ke dalam neraka itu illa hasaidu alsinatihim. Banyaknya masuk neraka itu kecuali disebabkan oleh hasil akhlak tidak baik daripada lidah-lidahnya. Maka kata Mu'adz saat itu,
Masa Rasulullah gara-gara lidahnya masuk neraka? Jadi kalau bukan gara-gara lidah, kamu maunya gara-gara lubang hidung. Tentu nggak mungkin. Ya, lubang hidung bisa masukkan orang ke neraka. Ataupun kalau ada jarang yang memudahkan orang masuk neraka itu adalah lidah. Maka insya Allah siapa yang zikirnya banyak, aman. Siapa yang tilawahnya banyak, insya Allah aman. Ataupun bisa lebih besar porsi penjagaannya, porsi pengurangannya. Walaula idh sami'tumuhu. Dan Allah juga memberi motivasi kepada orang-orang beriman ya, supaya berakhlak baik di dalam menilai saudara-saudaranya ya, sehingga ketika dia mendengar ya, obrolan tentang saudara-saudaranya maka dia tidak saja tidak terjerumus, tapi kemudian menggagalkan obrolan itu. Dia mengatakan, "Qultum ma yakunu lana an natakallama bihadha." Enggak pantaslah kita ngobrolin dengan tema seperti ini. Dia terlepas mungkin memang berat, mungkin ewuh pakewuh dan seterusnya. Ya, kalau bagi masyarakat di Indonesia ya, tapi berpikirlah dengan cara yang lain. Apakah kultum mayakuna lana an natakallama bihadza itu dalam bentuk langsung kita berikan satu alternatif yang lain. Obrolannya lagi topik orang lain. Kita kalau langsung oh jangan ngomong gini dong, ini mungkin kita takut dianggap galak atau apa ya. Karena bisa jadi saat itu kita menjadi minoritas. Ya. Kita yang diberi pemahaman, diberi hidayah, ketakwaan oleh Allah bisa jadi minoritas. Ya. Maka jangan menyerah, ya. Carilah cara-cara yang lain yang lebih cantik, yang lebih aman tadi. Apakah misalnya kita masuk dengan topik yang lain ya. Ataupun mungkin kalau nggak mungkin kita lari dari majelis itu ya. Apa pura-pura nerima telepon dari orang yang lain ya itu mungkin lebih rendah lagi kualitasnya ya, yang lebih tinggi kita ingatkan dia ya. Jangan ngobrol seperti ini. Kita enggak berani ya, berarti kita ajukan topiknya. Kalau enggak yang penting kita enggak terlibat. Kita pura-pura ya. Punya kepentingan yang lain. Subhanaka hadza buhtanun azim. Ya. Ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahwa ya, perintah menjaga lisan itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak mungkin Allah yang Ghafurur Rahim, Allah yang Rahman Rahim itu ya, dilanggar ya. Dilanggar perintahnya, dilanggar aturan-aturannya ya, dengan melakukan obrolan terhadap kejelekan orang lain ya. Dan yang ketiga ya, kita membantah hadza buhtanun adzim ya. Seperti yang dijelaskan tadi bahwa ini adalah kebohongan besar ya, tidak benar dan seterusnya ya. Terlebih ketika dalam sebuah jamaah ya, obrolan itu terkait dengan pimpinan ya. Dalam hal ini adalah
terkait dengan Aisyah radhiyallahu anha. Bayangin kalau dalam sebuah majelis itu nggak melakukan tiga hal ini, ya. Tidak ada yang melarang, tidak ada yang mengingatkan kepada Allah, tidak ada yang menolak kebenarannya, maka sebenarnya masalahnya bukan hanya kepada Aisyah saja sebagai pribadi, tapi dalam hal ini Aisyah sebagai istri daripada pimpinan jamaah di zaman itu. Sehingga yang terjadi apa? Yang terjadi bukan masalah pribadi saja, tapi yang akan terjadi adalah goyahnya, melemahnya jamaah itu. Dan ini sebenarnya yang paling ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai sebuah jamaah itu menjadi kurang harmonis atau menjadi melemah, menjadi tergoyah hanya karena tidak terlaksananya akhlakul lisan. Karena memang orang-orang kafir yang memanfaatkan orang-orang munafik, jamaah itu istilahnya harus mengalami hatta yanfaddu istilahnya. Hatta yanfaddu. Fadda yafuddu itu asal artinya cincin yang dilepas dari ibu jari ini. Jadi di surat apa itu ya? Di surat Al-Munafikun kan dia. Humul ladzina la tunfiqu 'ala man 'inda Rasulillah hatta yanfaddu. Jadi hatta yanfaddu itu memang keinginan orang-orang, keinginan semua musuh Islam, baik munafiknya yang sering digunakan, diperalat oleh kafirnya. Supaya terjadi infaddu. Infaddu itu runtuhnya atau melemahnya kepercayaan masyarakat kepada pemimpinnya. Jadi kalau sudah melemah, maka menjadi goyah. Dan pemimpin sebuah negara dalam Islam itu memang utamanya adalah memanfaatkan kepercayaan. Jadi ketika ada kondisi ketidakpercayaan, maka pemimpin itu harus segera mengevaluasi diri. Apa yang harus diselesaikan. Tidak dengan memaksa rakyat pokoknya harus percaya. Itu bukan cara akhlak Islamnya. Bukan cara akhlak Islamnya bagi pemimpin. Dia betul-betul berdiri atas kepercayaan. Maka terkait dengan hadithul ifki, perlu ada akhlak laula idh sami'tumuhu kultum ma yakunu lana an natakallama bihadza, supaya orang beriman itu jangan sampai ternyata di balik obrolan itu ada sebuah jebakan bukan semata-mata kepada pribadi Aisyahnya, bukan semata-mata pada pribadi Rasulnya, tapi kepada bangunan jamaah atau masyarakat Islam atau istilahnya negara itu sendiri yang jika lasamhal tentu nggak mungkin saat itu tapi itu cara menunjukkan betapa orang kafir itu betapapun pemimpinnya itu seorang rasul tetap mereka usahakan agar bisa terjadi krisis kepercayaan, krisis ketidaksukaan kepada pemimpin. Jadi jika sekelas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengalami
satu rekayasa penghancuran seperti itu, maka terlebih lagi dengan pemimpin-pemimpin zaman ini yang memang sudah menginginkan sebuah pelaksanaan sistem negara yang baik, sistem negara yang betul-betul mengajak umat manusia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Tentu lebih dahsyat lagi untuk istilahnya dikerjain agar masyarakat tidak percaya lagi dengan pemimpin itu, ya. Jadi ayat 16 ini juga selain berfungsi secara pribadi, juga berfungsi secara kehidupan umat secara umum, apa yang disebut dengan himayatul jamaah atau himayatul daulah, ya, menjaga jamaah, menjaga negara agar tetap solid, ya, karena sebuah negara yang solid akan menjadikan rakyat itu nggak sayang-sayang untuk mendukung kepala negaranya atau mendukung pemimpinnya itu dengan apa saja yang dimiliki, seperti yang diungkapkan oleh rakyat ketika berhadapan dengan Dzulqarnain. Enggak diminta saja menawarkan. Fahal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Apakah kami perlu mengeluarkan harta kami ini untuk membantu negara melakukan solusi bagaimana mengatasi Ya'juj wa Ma'juj. Tentu negara yang soleh, negara yang afif, ya, negara yang tidak mata duitan terhadap uang rakyat. Maka prinsipnya dulu, nanti dulu kami akan berusaha sekuat tenaga, ya. Qala ma makkani fihi rabbi khairun, kita sekuat tenaga dulu. Negara tidak ingin memanfaatkan uang rakyat, ya. Yang penting rakyat bantu aja tenaga. Fa'inuni biquwwatin aj'al bainakum wa bainahum radma. Jadi alangkah indahnya dalam kehidupan masyarakat yang pemimpinnya mencintai rakyatnya dan rakyat mencintai pemimpinnya. Sebaliknya Rasulullah mengatakan, alangkah jeleknya kehidupan masyarakat yang pemimpinnya membenci rakyatnya, rakyatnya juga membenci pemimpinnya. Sehingga siapapun yang mengalami kondisi ini, kecuali harus banyak berdoa, bertaubat kepada Allah, kembali kepada Allah, ya, karena tidak mustahil kehidupan masyarakat seperti ini bagian daripada tadhkirah dari Allah. Ujian, peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Jangan sampai dianggap hal-hal biasa-biasa aja. Ya, emang lagi begini, enggak, ya. Aslinya wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimin ba'dhan bima kanu yakhsibun. Allah itu akan memberikan atau menghadirkan pemimpin sesuai dengan kesolehan masyarakat. Jika masyarakat soleh, Allah akan hadirkan pemimpin yang soleh. Ya. Karena itu dakwah sia-sia, dakwah yang bernuansa politik itu tidak mungkin semata-mata hanya jadi pemimpin. Bahkan nomor satunya, dakwah utamanya adalah islahul ummah. Umat ini harus terus diperbaiki, disolehkan, dialimkan, ya, ditakwakan dan seterusnya, ya, agar Allah menakdirkan akhirnya pemimpin yang mengikuti kesalehan umat. Begitulah insya Allah kaji kita sampai ayat 16 ini, bagaimana Allah membangun akhlakul lisan, menuju kepada
negara yang betul-betul solid, yang betul-betul pemimpin mencintai rakyatnya dan rakyat mencintai pemimpinnya, atau pemimpin selalu mendoakan rakyatnya, rakyat juga selalu mendoakan pemimpinnya, itulah pemimpin yang itulah kehidupan masyarakat yang betul-betul diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul qali hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.